Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore guys, hari ini gue masih ada di sekitar Kampung Melayu nih guys. Nah sekarang tepatnya ini di Jalan Basuki Rahmat ya. Nah di sini gue dulu pernah liput TV Mendoan ya, sama Tahu Aci. Nah guys, sekarang ini ada bapaknya guys. Waktu itu ada keponakannya pak ya? Iya. Ini sekarang bapak sama ibu nih. Gue belum kenal nih bapaknya namanya siapa. Bapak namanya siapa pak? Nah, namanya Pak Sapon. Pak Sapon. Apa ini? Lagi lupain mau digoreng. Mau digoreng. Ini guys, seperti ini nih. Tempe Mendoan. Mantap. Gua di sini karena sukanya Tahu Aci. Nanti gua pesennya Tahu Aci, guys. Tempe Mendoan tuh. Dia tebal-tebal banget, guys. Gua waktu itu beli tebal banget tuh terigunya. Enak banget. Oh. Dia pakai daun-daun nih guys, nih daun apa sih nih bu? Ini daun bawang. Oh pakai daun bawang, jadi yeah. Wangi-wangi gitu loh. Iya. Yeah. Harum ya? Iya. Yeah. Kalau kata daun bawang kurang wangi. Iya. Gue inget sama ibu bilangnya Mendoan itu setengah matang waktu itu ya, namanya orang Jawa ya. Oh, ah. Gitu. Namanya kan Mendo, jadi setengah. Mendo, iya Mendo itu setengah matang guys. Iya. Kalau keripik itu kering. Kering. Bu, di sini saya boleh nyobain makan di sini enggak? Oh, boleh. Coba-coba gitu aja. Oh iya, boleh. Enggak apa-apa ya, Bu ya, mau coba di sini ya. Boleh. Pakai piring ya, enggak? Oh, oke. Okay. Boleh. Ini guys, tahunya nih, tahu Aci ya, Bu ya? Iya. Ini masih mentah nih dikasih daun juga nih, daun. Ya, isinya, daun apa ini, Bu? Kalau tahu acinya daun kucai. Oh, kucai. Oh iya, pakai ya. Daun kucai. Iya. Iya, iya. Ya. Ini mau digoreng ya? Ya, saya mau 5 ya, Bu. Oh, 5. 5 6 6 ya? 6 ya? Oh, ya boleh. 6 6. Heeh. Ya. Kenapa ini, Bu? Apinya kecil dulu. Oh, iya, apinya harus kecil lebih ya. Iya, kalau apinya gede-gede enggak matang. Enggak matang ya? Iya, mentah. Apinya harus kecil dulu. Iya. Sekitar 5 menit ada ya? Ada. 5 menitan ya? Lebih. Lebih kali ya? Lebih. Bisa hampir 10 menit ini. Kan... Oh iya, karena acinya kan tebel ya? Iya. Jadi agak lama ya? Iya. Ini guys, dulu gue pernah liput Ibu Imila. Kalau kalian belum nonton videonya, bisa dicek di pojok kanan atas ya guys ya. Di situ ada tahu Mendoan, tahu Aci. Iya. Tempe Mendoan, tahu Aci guys. Nah sekarang gue mau cobain makan di sini. Ketemu lagi sama ibunya nih, karena waktu itu ibunya suruh mampir-mampir. Kebetulan lagi lewat nih, Bu. Oh, jadi lewat, saya lewat. Mau cobain gitu. Sama ini sekarang sama bapaknya nih. Ya. Bapak, lagi bantuin di sini memang lagi libur kerjanya atau gimana? Kebetulan lagi diliburin. Lagi saya libur. Sebagai driver pengantar barang. Oh ya, di mana? Ya, di Jatinegara. Saya konveksi ada di Bandung. Jadi sekarang tukang jahitannya lagi di stok. Jadi nggak jalan gitu. Diliburin. Ya udah sekitar 5 bulan 6 bulan dah. 5 bulan 6 bulan. Ini sekitar saya kesini sekitar 5 bulan yang lalu kalau enggak. Iya. Jadi enggak lama setelah lama ke sini ya. Saya itu. Jadi sekarang ponakannya juga masih itu ya karena kerja di hotel ya. Iya. Makanya dia buka sendiri deh. Buka sendiri ya. Oke, nanti saya lihat makan ke sana. Iya. Pak, ini kan Bapak sekarang lagi bantuin di sini nih, Pak. Iya, iya. Selama ini gimana, Pak? Lama nih, Pak? Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya, Pak. Ya. Kemarin pas kebetulan dari tanggal 25 sampai tanggal 1 enggak ada tempe. Libur. Oh iya, kemarin kata tempe iya. Lagi susah tuh. Sempet enggak ada itu. Terus jadi enggak jualan tempe. Jualan. Kita istri nyari-nyari ke pasar, tiap pasar enggak ada yang jualan. Iya, iya bener. Kemarin tempe memang lagi susah. Oke, okay, makanya sekarang dulu kan 2,5. Sekarang tempe 3.000. 3.000. Iya, wajar naik pasti. Iya. Apalagi orang bikin tempe Mendoan tuh lebih susah lagi soalnya dia bikinnya per satu-satu. Kalau yang pabrik kecil sih mungkin masih bisa bikin yang tempe balokan yang buat ke warteg-warteg gitu. Iya. Kalau yang satu-satu gini kemarin sama sekali nggak ada tempe. Gitu. Ini saya salut nih suami istri bapak ibu masih mau kerja nih. Ya alhamdulillah lah daripada kita nggak kerja mau makan apa? Kenapa ya? Iya. Tapi anak ada pak? Alhamdulillah anak ada. Ada. Anak saya satu, cucu dua. Udah punya cucu ya, Pak? Udah. Nih, udah punya cucu aja masih mau kerja nih. Ya. Hebat banget nih. Habis mau apa lagi, Pak? Ya, yang penting diri kita masih sehat, jadi kita masih bisa usahalah gitu. Mantap. Jadi daripada kita enggak kerja, sekarang konveksi lagi diistirahatkan, jadi kita bantuin istri dulu. Nah,
Nah sekarang udah normal lagi nih Pak tempenya. Alhamdulillah udah normal. Jadi gimana sehari ini bisa dapat bisa ngabisin berapa tempe sama tahu nih? Ya, soalnya kita buka jam 5. Jam 5 sekarang Indomaret jam 7 udah nutup. Oh iya sebentar banget ya. Iya, makanya kita tuh kalau ini nutup pasti kita sepi. Oh. Jadi paling 50 bungkus. 50 bungkus. Iya. Biasanya paling banyak? Biasanya ya bisa 100 ya. 100 ya. Nah. Jadi Bapak bukanya sore jam 5. Sore jam 5. Ini Indomaret ini tutup Bapak ya jadi imbas ke sepi ya orang enggak pada lewat iya. Ya. Oh, iya. Nih guys, sekali lagi kalau kalian suka makan tempe mendoan, tahu aci, ada di sini nih di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di dekat depan Indomaret Basuki Rahmat. Apa itu? 8A ya. Iya. Nah, di sini ada tahu aci. Pokoknya di sini dekat flyover nih, guys. Nih, kayak gini. Bu, mendoannya 6 ya, Bu ya? Oh, iya enggak apa-apa, saya emang santai. Ya guys, ya tetap berkualitas yang baik, bagus ya Bu ya, kalau segini kayak gitu ya, bukan yang apa-apa guys. Karena memang kalau orang makan tempe mendoan tuh biasanya ininya suka banget, terigunya tuh enak banget. Guys, jadi sekarang tempenya agak kecil dikit guys, karena dari sananya juga sudah mulai mahal itu ya. Iya. Jadi dari sananya sendiri yang kecilin guys. Ini juga bingung mau jualnya guys. Tapi ya kayak gini lah keadaan sekarang, emang tempe lagi susah itu ya. Iya. Gua aja nih baru jualan lagi nih tempenya nih guys. Tempenya gede ya. Kecil gini gorengnya agak susah katanya guys. Iya emang. Tuh. Tapi memang dari sananya guys. Iya dari sananya. Dari sananya ibunya emang nggak bisa nyetak ini iya. Deh. Belinya udah kayak gitu. Kalau saya yang bisa bikin mah aku lebarin ya Bu ya. Iya. Guys, jadi waktu gua kesini makan tempe di sini gede banget tempenya. Sekarang agak kecil. Makanya ibu juga agak bingung, agak gak enak sama pelanggan katanya. Iya. Cuma ya mau gimana lagi Bu ya? Iya. Bikin aja. Nih guys, iya. Sekarang kayak gini. Nih guys, karena ini udah habis tepungnya doang, gue minta tepungnya nih guys, dikati guys. Ibunya baik banget tuh. Sisa-sisanya paling enak paling tepungnya di sini guys. Ini kan saya gorengin, saya kasih aja yang mau beli kan udah habis. Heeh. Bilang, "Oh, ini tinggal tepungnya mau enggak?" Gitu. Oh, boleh tuh. Oh, mantap. Saya enggak mau orang namanya tepung doang. Iya, mantap, mantap. Nih guys, tahu acinya yang pernah gue cobain enak banget tuh. Ini karena masih panas ya. Tuh. Aduh, mantap. Ini acinya nih ya. Gue cobain nih guys. Enak banget teh cireng. Teh mirip cireng ya. Tapi guys. Nih guys, gue pakai sambal nih Pak. Sambal apa namanya nih Pak? Ini sambal kecap. Sambal kecap ya? Racikan di sini ya Pak ya? Iya. Nih gue cobain nih.
Tadi gue pakai cabai, ini sekarang pakai sambalnya nih. Sambal kecap ya, Pak ya? Iya, sambal kecap. Wah, rasanya manis asin. Wah, ini rasanya pedas-pedas. Pedas-pedas manis, guys. Ini bikin killer. Kalau kalian suka makan tahu aci, coba nih datang ke sini nih, beli nih dagangan si Bapak Ibu. Dan sekali lagi mampir-mampir guys ke sini, guys. Ini dagangan Ibu nih. Ini salut banget ya saya nih. Suami istri udah umur berapa juga, Pak? 58 masih semangat banget cari rezeki nih buat berdua nih, keluarga nih. Padahal udah punya cucu ya, Pak ya? Udah, cucu dua. Mantap, katanya bapaknya biasa kerja. Jadi kalau nggak kerja nggak enak banget ya, Pak ya? Nggak enak, ya. Jadi badan juga mungkin nggak enak ya, kurang ya. Jadi guys, datang sekali lagi ya. Di jalan Basuki Rahmat, kita jauh dari terminal Kampung Melayu ya. Arah BKT guys, Duren Sawit. Di sini ada tahu aci, tempe mendoan. Enak banget. Cari makan enak lagi. Katanya nih ya, si bapak punya keponakan jualan makanan nih guys. Jadi gua abis ini mau langsung ke sana, mau cobain makanannya. Jadi karena di sini kan biasanya orang dibungkus guys, jadi nggak ada tempat untuk makan guys. Jadi gua mau coba udahan aja, gua mau beli, gua mau bayar. Kalau kamu suka video ini jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum subscribe. Habis tau tempenya? Habis, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak. Ya. Woi, alhamdulillah nih hari ini tempenya habis ya, Pak ya. Om datang saya cepet habis nih jadinya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu ya. Iya. Maaf ya, saya dagang mendoan tahu aci, Ibu Mila, kalau Bapak, Ibu, Mas, Om, artinya semuanya kalau mau mampir ke saya mendoan tahu aci di Jalan Basuki Rahmat. Mendoan tahu aci dari Cilacap, enak. Enak ya. Ya alhamdulillah hari ini habis ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah didatengin Om, saya hari ini udah habis. Amin. Semua dagangan saya. Terima kasih, amin ya, Om ya. Iya. Makasih banyak, semoga bisa datang terus doain saya. Amin, sama-sama ya, Bu. Iya, sama-sama saling doain nih, Bu ya. Ya, doain Om biar sehat. Ya, amin. Ibu juga ya. Oh, saya lagi nganggur bapaknya. Iya. Ya, makasih Om ya. Iya, makasih Bu. Om ya, ayo deh, makasih ya. Assalamualaikum semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam, sama-sama, ya. Makasih. Bonus tepung apa namanya? Terigu. Oh, tepung terigu. Tepung terigunya bonus. Segitiga. Mantap. Ini aja cuma sedikit, biasanya banyak juga. Biasanya banyak ya? Ya saya kasih aja orang yang mau beli, ratusan tempe saya kasih tepungnya aja, mau ya saya goreng. Iya. Biar 6 saya hitung 5 aja enggak usah. Ah, Ibu mah. Apa-apa. Terus tadi saya ini nih, tadi apa-apa. Udah makan berapa ini? Gua 2 ya. Jadi tadi udah dimakan 2, 3, Bu. Oh, iya. Jadi sisanya tinggal 3. Oh, tahunya 6. Ah, 6. Oh, 6 sama 6 berapa tuh? Ini kan satunya 3.000. Enggak apa-apa, 15.000 aja dihitung. Guys, alhamdulillah nih ibunya baik banget dikasih iya, bonus nah, segini banyaknya cuma 25.000, guys. Iya, ini 15.000. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Udah. 6. Kan tadi udah dimakan 3. Dimakan 3? Heeh. Udah. Udah, Bu. Udah. Tambahin 1, tenang aja. Jangan makan mah bonus, orang itu capek. Iya, makasih. Ya, itu Om. Udah. Kebanyakan. Nih, Bu, saya bayar. Oh, iya, 25 ya. Enggak usah dikembaliin, Bu, biar. Enggak usah dikembaliin. Enggak usah kembaliin. Biarin. Benar. Iya, Bu, iya. Makasih, Bu, ya. Beneran ya? Iya, enggak apa-apa. Pak, makasih ya, Pak. Ya. Makasih ya, Bu ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Iya, iya. Makasih api. Wih, tahu api. Ada ayam geprek, ada dimsum. Ini sumpah gue belum apa-apa udah kepedesan.